Introduction to Cordless Flaring Toolkit. Hai, hari ini saya mau recommend produk Cordless Flaring Toolkit. Model dia WKE806AML. Model ini. Sekarang saya tunjukkan apa barang-barang yang termasuk dalam set ini. Ada dua bagi flaring tool clamp. Ada dua pieces. Satu ialah inside, satu ialah MM side. Malaysia kebanyakannya untuk guna jenis inside. Ini untuk jenis inside. Okey. Apa lagi? Bagi tube cutter WK532 ada satu pieces. Okey. Satu pieces. Chargeable adapter ada bagi satu set. Battery ada dua pieces. Dua pieces, satu spare. Cordless flaring tool gun ada satu. Ini cordless flaring tool gun satu. Rimmer debugger CT207 ada satu pieces. Okay, ini untuk masuk complete set dalam bagi Operation demonstration. Jadi sekarang saya ajar cara macam mana mau guna. Saya cari copper pipe size 581 dan size 381 untuk demo. Saya guna di size 58 untuk demo dulu. Hampir filling tu clamp inside lah. Ini untuk inside. Cari lubang 5/8. Ini nombor 2 ialah size 5/8 lah. Masukkan copper pipe 5/8 dekat lubang ini. Kena sendiri ukur panjang dia. Kalau sudah cukup panjang, ada cukup panjang. Sendiri ukur . Nah, kalau sudah cukup panjang, you ketatkan ini clamp. Ketatkan. Jangan kasi langgang . Kalau sudah ukur cukup panjang dia, nah ini clamp kasi ketatkan. Ini clamp masuk ke dalam cordless. Kan ni. Okey, sudah masuk ini cordless kan. Lagi mampu apa? Boleh nampak ada lubang di tepi kan? Ini lubang untuk apa? Ini lubang untuk saiz lubang center. Semua saiz lubang ada lubang tepi sini . Kalau ini skru ketat ni, rasa sudah kena lubang center. Dia mesti ialah untuk tunjuk center dekat sini lah. Untuk center dekat sini lah. Boleh faham? Masa you adjust ini clamp, you akan rasa lock screw ni apa? Ada masukkan lubang center. And you tolak punya tayang, tengok. Dia ada rasa ada masukkan center, lubang center . Jadi you kena tolak sampai pergi size 5/8 . Size 5/8. Okey, macam ni. Okey, tolak sampai size 5/8 macam ni. Okey, dia akan laserkan ada masukkan ini slot screw ni boleh laserkan masukkan lubang center ni. Okey, sudah sampai ini lubang center, you ketatkan lock screw ketatkan lock screw. Okey, ini macam sudah siap siap pasang ini clamp Sudah ketat, kita boleh mula untuk drilling. Bahagian bawah switch gun untuk keluarkan flaring head untuk flare untuk flare yang bahagian switch ke bawah. Bila sudah siap, tekan bahagian atas tekan bahagian atas switch gun untuk flaring head masuk balik tempat asal balik tempat asal. Sekarang saya tunjukkan demo sekarang tekan bahagian switch ke bawah Dengar tak? Ada tak tak tak. You tangan pun ada rasa dia. Dia bunyi tak tak tak. Sudah tak tak tak. Maksud dia sudah siap . Maksud dia sudah siap. Jadi tekan switch ke atas . Okey. Jadi lepas screw lock keluarkan flaring clamp Boleh nampak? Sangat cantik. Sangat standard. Dan cepat sangat standard dan cepat bahannya standard . Ini dia ini siap flaring habis satu frame nut 5/8 untuk tengok masukkan baik
Okay, nampak. Sangat standard, sangat standard dan cantik. Cepat lah, masuk banyak, banyak cepat dia fairing lah. Okay, ini 58 size lah. Jadi sekarang saya ambil copper pipe size 3/8 untuk cuma demo pula lagi lah. Sama juga, masukkan fairing clamp lah, cari lubang, lubang ke-4 sini eh. Ukur sendiri panjang dia. Ukur sendiri panjang eh. Nah, sudah ukur cukup. Okey, ketakkan. Ketakkan ni fairing clamp ah. Masuk ke fairing tu. Sini eh. Cari lubang 3/8 eh. Cari lubang 3/8. Nah, dia ada laser lubang center eh. Ada laser lubang center ke tengah eh, dekat sini. Okey, sudah masuk, ketakkan eh. Ketakkan screw center eh. Okay, boleh mula fairing lah, tekan bawah itu switch lah. Dengar, tak, sudah siap lah. Pulang bawah. Okay. Lepas ini screw lock, keluarkan fairing frame. Boleh nampak, sangat cantik dan sangat standard eh. Masukkan frame kita cuba eh. 3/8 frame. Nampak? Sangat cantik dan sangat cepat. Eh. Sangat standard eh. Nah, ini dia. Inilah kita hari ini yang recommend model WK E806 AML cordless fairing toolkit. Sekian, terima kasih.